Good morning guys. Hari ni hari Jumaat. Sekarang pukul 9.03 minit pagi. Terima kasih kerana setia menonton vlog Ozzy Dozzy ini. Dan sekarang aku nak kena pergi kerja sebab dah agak lambat sini ni. Bye. Alright, so sekarang aku dah sampai ke office lah. Morning Dara. Morning Lin. Hey. Apa aku tak nak morning. Okay, so vlog hari ni agak lain sikit sebab biasanya aku buat vlog ada. Ya. It's nice that kan. Okay, so vlog hari ni agak lain sikit sebab biasanya aku, kalau aku buat vlog ni ada macam yang vlog agak lain. Ada motif lah, ada mission, ada story, ada benda nak tunjuk. Tapi kali ni aku nak buat vlog hanya semata-mata. Apa hal kau? Tak berhati? Gila over saya pakai semata. Okay, baru Casey Neistat kan. So hari ni aku punya mission, aku nak tiru Casey Neistat punya vlog. Itu je. Aku tak ada cerita nak tunjuk apa-apa. Aku just nak buat vlog seakan-akan Casey Neistat yang boleh. Okay. Kerja lah. Hi guys. Right now it's 12:30. And this guy right here, Ozzy Dozzy. Ada vlog macam mana? Teruskan lah. Tak, cerita dia sekarang aku nak suruh Lin vlog sebab nanti bulan November nanti dia nak pergi Korea dengan dia punya boyfriend. Dia pun juga boyfriend dia tau. So dia nak vlog, so aku nak ajar dia lah macam cara nak vlog. Okay, cerita dia sekarang aku kena balik rumah dulu sebab aku tertinggal aku punya kamera Canon 80D. Sebenarnya hari ni ada shooting tapi lupa bawa kamera, so kena pergi ambil lah. Singgah beli nasi lah. Nasi je? Oh, sini. Mungkin ada yang tertanya tu kan, Ozzy, kau sanggup balik rumah semata-mata nak ambil kamera? Cerita dia memang aku tak kisah pun sebab rumah aku dengan office aku tu tak apa nak jauh sangat lah. Untuk korang punya visual, bagi siapa yang tak dapat menggambarkan macam mana dekatnya aku punya rumah dengan office tu, kalau aku keluar aku punya office tu, aku terus nampak punya rumah. In fact, yang lagi betternya aku boleh nampak cermin tingkat rumah aku. Macam itulah dekat aku punya rumah. Oh, by the way, semua ni lakon dan semata-mata aku nak cuba buat macam Casey Neistat lah. Harap nak jadi lah. Okay, kita teruskan dengan vlog ni. Fast forward ke masa depan, sekarang dah pukul 9:30. Korang tak tahu tapi esok aku dengan Ana lagi Bali. Sekarang korang tahu. So sekarang aku nak kena pack barang lah, cerita dia. Alright, so bag dah settle. Kau ada tiga jenis, dua jenis bag. Satu luggage yang besar, satu medium size. Ni backpack ni confirm bawa. Manakan aku ada luggage 30kg pergi balik, so aku decide untuk bawa bag yang besar ni. Alright, so memandangkan aku dah macam dah tak tahu nak cakap apa dah, tak tahu nak buat apa dah, aku rasa aku teruskan dengan buat video tunjuk macam mana apa benda barang aku bawa kalau aku pergi travel biasanya. So memandangkan aku dah nak pergi Bali dan aku dah tengah nak pack ni, aku rasa aku akan sambung terus buat vlog pasal aku punya bawa barang. Kali aku nak ulang benda yang sama. Biasanya aku akan bawa box shot je kalau pergi Bali, so ni semua box shot aku. Semua box shot aku akan bawa. Sekarang aku ada berapa lah ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 box shot aku akan bawa. Semuanya brand Rip Curl punya brand. Bukan nak kata support Rip Curl lah, cerita kan. Aku memang daripada dulu, honestly, daripada hati aku, tak tipu orang, daripada dulu sejak aku kenal Rip Curl, aku memang in love dengan dia punya brand lah. So kalau korang minat, korang boleh try, belilah selai box shot Mirage. Ni Mirage, nampak tak? Okay, memang selesa gila. Range harga dia dalam, kata silap aku, dalam RM199 sampai RM200 lebih kot. Okay, so sekarang kita akan pergi ke baju-baju ni, part yang paling susah sikit. So sekarang aku buat asisten aku ni, tunggu muka sikit. Cerita dia, aku dah sebenarnya aku dah penat ni, dah penat nak fikir macam mana Case Nice Step buat video dia. Sebenarnya tak senang lah bagi siapa-siapa rasa macam video Case Nice Step tu macam-macam macam pak aduk-aduk je kan. Sebenarnya tak jugalah, kalau korang betul-betul fikir kan, ada seni dia sendiri dan cara aku bukan macam tu. Dan aku rasa aku nak go on dengan cara aku je. So cerita dia sekarang, tadi aku when stop kan ni kan, baju kan, nah, ni lah baju aku bawa jadi cukup. So macam tadi box shot, macam korang boleh nampak sekarang ni, box shot lah seluar yang paling selesa di dunia. Aku rasa aku akan letak, aku akan susun betul-betul lah, elok-elok. Kita nak jadi macam Case Nice Set. Kalau Case Nice Set, korang tahu lah dia gini macam okay, gini yok. Tak situ aku kena kemas betul. Sekejap aku nak pergi, jom kejap pergi depan. Setelah tadi aku dah edit lah, aku dah edit vlog yang aku buat tadi. Menengok kan keadaan ni sekarang ni, vlog ni duration dia baru je 3 minit. So duration yang sekarang ni kemungkinan dia di 3 minit lebih. Sekarang berapa minit? 2 minit. Okay, sementara nak dapatkan lagi 4 minit lagi, kita akan buat tour sikit lah eh. So equipment kamera yang aku bawa di Bali, nanti aku akan bawa kamera ni, Canon 80D aku. Ni cerita ni aku nak panjangkan vlog eh. So kalau korang layak dengan aku, korang memang power. Canon 80D, lens 18-135, raw mic dengan tripod bodoh ni, dengan strap. Strap ni budget sebab bila travel, kita akan selalu pegang kamera ni. Tak ada masalah nak. Eh, abang-abang penat lah. Ini ada tempat gantung lah sekali kan. Okay, lepas tu gear aku lain. Nak tunggu sini. Tunggu ni. Berapa minit tu? 3. Okay, 9 minit lagi eh. Equipment baru yang aku baru beli. Aku tak sure lagi aku nak bawa ke tak. Ni aku beli stabilizer. Alright. Dengan angan-angan ni aku nak buat video cinematic dengan stable ni. Sebab ialah tangan manusia kan, bukannya power sangat. Benda ni berat kata dia, kalau letak kat Canon 80D tu memang berat lah. Kalau pegang macam tu pun dah berat, letak ni lagi berat sebab dia ada pemberat kat bawah ni. Dan apa lagi eh? Oh okey, ni bagi siapa yang tips untuk siapa yang tak nak travel, yang biasa nak travel, aku suggest bila korang travel tu, make sure bawa benda ni. Beli lah eh, cerita dia, korang beli matang ni. Ni namanya International Adapter. So bila kita travel ke dunia-dunia luar, luar pada Malaysia, tengok muka sekali. Dah macam Alif Syukri lah aku ni. Dia punya lubang plug. Ha? Lawa ah. Lubang plug dunia lain semua dah lain. Kita ni geng-geng UK. Eh, sebab penjajah kita UK, so kita punya plug ada 3. Kalau Indonesia pula, diorang macam mana nak buka ni? Macam mana nak buka ni? Dan tak berhenti lah, tak terbuka pun. Okay, cerita dia ni lah eh, tengok ni. Kalau kat Indonesia, dia punya kepala dia ni 2 aja. Kalau USA, Australia, dia kepala dia macam ni, flat. So bila korang pergi travel tu, bawa ni. Ni Swarovski. Swarovski cucuk, lepas tu korang boleh dapat USB, korang boleh dapat plug apa yang korang pakai. Lepas pada tu, jangan lupa bawa extension. Sebab bila korang tidur hotel, hotel biasanya bagi 2 je plug. Tapi kalau korang macam kat aku ni kan, aku bawa apa tu, 2 kamera, 1 laptop. Lepas tu ada phone lagi, phone Ana lagi, laptop Ana lagi. Lepas tu ada power bank lagi. Lepas tu nak charge ada 2 je plug, memang tak lepas lah cerita ni kan. Lepas tu, apa lagi? Ada lagi? Masak tu. Kita kena masak sekarang ni. Oh my god. Okay tuan-tuan, ini cuma sebab dia. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita berada di dapur Ozi Dozi channel memasak kita. Hari ni kita tengah memasak apa benda aku cakap ni. Amai, tempoyak ayam. Tapi belum masuk tempoyak, tapi dah kuning dah. Memanglah sebab ada kunyit. Next, apa lagi? Benda penting lagi tu. Ya. Bila korang travel, benda antara benda penting kau kena bawa. Apa ni?
Bag waterproof. Bag. Tapi kalau pergi laut, pulau, bag waterproof tak semestinya. Kalau korang bawa kamera, bawa phone, travel, jalan-jalan, benda ni penyelamat. Sebab walaupun negara yang bukan pantai. Yalah, kita bukan traveler macam Mak Sandi yang kaya-kaya ni. Yang ada kereta kat mana? Jalan sini dia tahu hujan. Telek. Hujan. Okay, aku rasa sampai situ je. Kalau korang nak tahu lagi apa-apa tips pasal travel, aku bukannya power sangat pun, tapi setahun tu adalah 2 kali travel keluar, so ada sikit lah knowledge sikit-sikit boleh share dengan korang. Kalau ada apa-apa nak tahu, sila komen di bawah. Dan aku rasa vlog ni sampai kat sini je. Dan kalau korang rasa vlog Casey Neistat aku tu menjadi, sila thumbs up kan. Dan sila komen kat awak cakap jadi. Kalau tak jadi pun cakap je, macam weh bapak lah, tak jadi tu kau punya vlog Casey Neistat tu. Jangan bagi thumbs down lah, bagi thumbs up juga lah. Dan aku rasa vlog aku sampai sini je. Esok kita akan jumpa lagi. Kita akan pergi ke Bali, jumpa korang esok. Kalau korang suka video ni, jangan lupa thumbs up video ni. Jangan lupa subscribe kat punya channel kat bawah tu. Klik 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 subscribe. Free je, tak payah bayar. Support local blogger. Dan terima kasih yang menonton. Jumpa korang dalam vlog esok lah. Ciao.